Penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru atas musibah banjir yang telah melanda di sekitar wilayah. Bantuan tersebut atas kepedulian Forkopimcam wilayah Polsek 50, Polresta Pekanbaru. Adapun bantuan yang diberikan adalah beras sebanyak 20 karung dengan berat masing-masing 5 kg, mie instan sebanyak 20 kardus, dan minyak goreng kemasan 1 liter sebanyak 24 bungkus. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan melaporkan.